dulu Bu De. Bu ya. Ngapanya? Oh, ala pipit. Diam dulu, Mo. Oh, pempersnya belum dipakai. Oh, ala, ntar dulu, Mama pakai pempers dulu. Sini, 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 sini. Hah? Pempersnya nggak dipakai, ya nangis lah dia. Mamanya sudah sibuk. Abang muntah kemana? Oh, masuk angin ya? 1, 2, 3, 4, 5, jalan, ayo, ayo jalan. Mana gede nya? Mulutnya mana? Ini siapa? Ini Rizky. Bawa pepaya mu banyak juga ngacel. Jangan pegangin, baru mama aku nanti aku. Ini punca lebih banyak cel. Iya banyak, tapi jangan pegangin, nanti busuk loh. Ini mana lebih banyak? Iya, nggak boleh pegangin kata mama aku suruh jaga ini. Gangin aja gak diboleh, nanti busuk. Mana lah anak-anak ini? Dari tadi siang sampai sore belum pulang-pulang. Ih. Kayaknya di situ lah itu, rame-rame tuh. Jadi gitu kan, nanti kita jatuh. Hei, dari tadi, pulang. Woi, apakah kalian melihat sepedaku? Di sana. Di mana? Di sana. Lebih keras. Di sana. Lebih keras lagi. Di sana. Kok saya tidak nampak ya sepedaku? Mari kita cari pedaku bareng-bareng. Gak mau. Dek, jangan main tepung, nanti putih semua loh. Yang putih bukan aku loh, Mak. Orang kalian main tepung kok, jadi siapa yang putih? Itu tuh yang putih, Mak. Tahu tuh, itu bapakmu. Huh? Walah. Weh, sangel, ngel. Yeh, toh iki. Bukan aku loh, Mas, yang ngajari. Dia sendiri, bukan aku. Kau itu gak sopan ya, ada orang tua. Jangan gak tahu loh, Mak. Masih jauh om rumahnya. Bentar lagi loh nyampe. Emang kau basah, Pak? Basah lah, Om. Tapi bawa payung. Payung ampun, gede kali. Jadilah daripada gak payungan. Kan hidung om gak kena hujan. Aku masih jauh sih, Om, rumahnya, Om. Bentar lagi loh. Emang kau udah kedinginan apa? Iya, Om. Walah, nyanyi. Gantian kau bawa payungnya. Ini. Payungi kau sendiri. Udah. Om basah lah ini. Aku anak ikan, tubuhku bau ikan karena ibuku siluman ikan. Siapa yang ngajarin kau nyanyi kayak gitu? Aku sendiri kok. Bohong, siapa yang ngajarin kau kayak gitu? Bapak. Awas kau ya ngajari anak yang enggak benar. Ngajari anak nyanyi kok enggak benar. Kau jangan ikuti bapakmu kayak gitu, ya. Enak aja bilang kan ibunya sendiri siluman ikan. Ibu ini siluman ular, tahu? Nyanyi itu yang benar. Nyanyi 1 + 1 sama dengan 5 gitu. Mau kemana? Nah ini panas-panas ya bawa kayak gituan. Mau kemana ya? Coba aku ingat dulu. Huh?
Eh, ngapain kalian tidur di panasan kalian? Rumah dingin loh, Mak. Rumah dingin ngapain tidur di panasan? Kalian ini. Ya di rumah Mak dingin kali. Tapi kalian hitam loh, udah hitam lagi. Sana sama dalam rumah cepat. Tidur di panasan. Ada aja. Tidur itu dalam rumah sana. Tadi panasan. Ya ampun anak ini, dari mamanya berangkat belanja sampai pulang belanja belum juga bangun, mau sekolah lagi. Bangun sekolah. Huh? Mau jadi apa kalian ini? Cepat hati-hati di jalan ya. Mamanya berangkat belanja belum berangkat juga sekolah. Dek, kok berisik? Ya ampun, Dek, kok berantakan gini? Mama kan capek nyucinya. Tapi Mama enggak ngomel-ngomel. Mama itu udah capek, Dek, dibilang tetangga Mama cerewet, apalagi netizen, Dek. Mama dibilang Mama cerewet. Mama enggak mau, Dek. Mama malu sama tetangga sama netizen, Dek. Ya, jangan buat kayak gini lagi ya. Bersihin coba. Mama capek. Itu rumah kayak kapal mau pecah. Bersih. Rumah udah kayak kapal pecah, diberantakan lagi, mamanya udah capek nyuci piring. Tolong membantu, beresin semua itu. Ngambil bantuan juga ya mbak ya? Iya nih mbak. Kok lama kali ya ngantrinya mbak ya? Iya mbak, saya juga udah dari tadi ngantri. Iya, udah pegel pinggangnya. Mbak. Apa sih mbak? Bajunya ini kok sama, mbak ini ikutan aku ya? Siapa emang ngikutin kamu? Lah mbak ini, aku pakai baju kayak gini mbak ikut-ikut. Oh nggak ada yang sudah bisa nyari model sendiri mbak ya? Ini saya belinya import ya? Kalau bohong orang modelnya sama, bilang aja kalau mbak ngiri. Gak ada yang mau iri sama kamu ya mbak? Siapa bilang? Tengok ini buktinya ini. Kalau bilang aja kalau beli di online, dasar nggak mampu. Mana mbak? Ini loh mbak mau ke pasar ini, mau jual ayam ini ha. Tak berapa sekarang 1 kilo di pasar ini. Oh. Mau beli beras mbak, nggak punya beras. Belum susunya anak ini. Bapaknya kerja, belum gajian. Anakku 1 hari nggak makan, rambutnya rontok ini. Adiknya siapa itu? Bawanya kayak mana itu? Nggak apa-apa, udah biasa. Dia biasanya kegendong di kepala mbak. Yaudah, aku berangkat dulu mbak ya ke pasar ya. Iya. Mau jual ayam dulu. Ayo nak.